untuk video kali ni, okay, kita akan tunjukkan sambungan hose auto choke, okay, yang disambung daripada auto choke carburettor Kancil, dipasangkan ke sistem radiator kita. So, jika anda lihat di sini, okay, dia ada dua pipe. Okay, kita tengok sini, kalau kita nampak, okay, di situ, okay, ada dua pipe. Okay, okay, di situ saya sudah labelkan pipe 2 dan juga pipe 1. Okay, okay, semua kita ingat untuk memudahkan kita melihat lah, kita trace kat mana dia pergi. Okay, so dia akan pergi daripada hose tu akan pergi ke bawah ke carburettor, terus ke sini. Okay, kan anda dapat lihat di situ ada dua pipe sambungan. Okay, saya label kat situ 1 dan 2. Satu tu menunjukkan sambungan ke pipe 1 tadi, dan yang 2 itu sambungan pipe ke 2 tadi. Okay, yang 2 ini adalah sambungan dia panggil 4 way. Okay, dia ada 4 way. Sambungan nombor 1 adalah 3 way. So yang atas tu adalah stopper dia lah. Kita lihat di yang ini lah. Ni adalah stopper dia lah. Stopper dia, ni stopper dia. Okay, stopper dia. So hose tadi akan pergi dekat, kata kita ambil contoh yang nombor 2 nya. Contoh yang nombor 2. Okay, wayang yang besar ni akan pergi ke dalam enjin. Okay, kita tak dapat nampak melihat ya. Susah, agak susah sikit. Yang ni, yang ini, yang ini, yang itu, yang itu. Yes, yang itu. Dan yang ni, yang ini, iaitu itu sambungan tadilah, yang ke carburettor tadi. Dan sambungan yang ni, yang ni, dia akan sambung ke pipe ni. Ha, di situ pipe tu. Itu pipe tu. Okey. Dan sambungan nombor 1 tadi pula, okey. Ini satu daripada carburettor punya auto choke, dan satu lagi tu dia ada pipe, ada hose yang besar ni, dia akan pergi masuk ke situ, tu sebelah dengan Swiss sensor kipas. Okey, itu nombor 1. Nombor 2. Ini nombor 2. Okey. Ini untuk pipe nombor 2. Sambungan dia daripada tadi, daripada carburettor tadi punya auto choke. Okey, hose kecil ni. Okey, hose kecil dia. Kita nampak ni hose paling kecil ni. Okey. Yang besar ni akan pergi ke water pump punya pipe. Okay, yang satu lagi ni, sebelah dia ni akan pergi ke ni, ke bahagian enjin lah. So itu adalah sambungan carburetor tu choke Kancil, sambungannya kepada radiator. Okay,
jangan lupa like, subscribe dan juga share Zalihu Video Channel. Terima kasih.